Saya Isa Kambali. Agak kaget ya teman-teman, biasanya ngelihat saya sharing tentang dunia digital. Kali ini saya mau ngobrolin. Lihat. Saya itu lagi ini penasaran ya sama produk ini. Ini produk ini ya. BR gitu. BR ngomongnya. Saya punya sedikit PR, yaitu jerawat. Karena tipikal males perawatan, males treatment macem-macem, jadi penasaran, pengen nyoba yang katanya kece badai BL ini, kita kepo. Ini masih rapet banget boxnya, gitu. Saya mau nyoba, saya mau ngukur per hari, ya nyampe 2 minggu make, efeknya apa sih gitu, kepo aja, penasaran. Dan saya nggak pakai make up, dengan pipi yang montok. Ini jerawat di sini, saya nggak akan berharap jadi putih celing kayak siapa gitu ya. Cuma ini berharap bekas jerawat hilang di hidung, terus di sini sama sini. Saya nggak berharap jadi putih, cuma berharap agak smooth dikit gitu bekas-bekas jerawat, karena waktu masih perawatan, kegiatannya outdoor, kadang suka naik gojek. Jadi penasaran, kita buka ya. Ini lagi di rumah. Ini belum berangkat kerja. Saya buka deh, bongkar. Ini masih baru, masih rapet boxnya. Saya buka. Ini lagi di kantor di rumah lebih tepatnya. Belum ke kantor asli kantor. Saya buka. Kepo sih. Ini saya pakai yang facial serum. Udah dibungkus-bungkusnya. Kita buang dulu ke tempat sampah. Oke, saya pakai yang facial serum wow lightening. Makanya gimana? Keluarkan facial serum dari botol ini ke punggung tangan, kemudian oleskan ke 5 titik wajah lalu ratakan ke seluruh bagian wajah. Aplikasikan serum setelah Anda membersihkan wajah. Oke, saya sudah bersihin wajah. Sebelum mengaplikasikan krim atau lotion lain agar serum dapat menyerap dengan sempurna, gunakan secara teratur untuk hasil maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyoba. Bekas jerawatnya yang bikin PR sih sebenarnya. Aduh, kerudungnya. Oke, wis. Botolnya cakep. Oh, sayangnya dipakai. Suka botolnya. Ih, lucu eh. Botolnya cakep banget. Kayak gini-gini selfie keren ya. Oke. Ini kemasannya 25 mili. Botolnya cakep, dalamnya di kayak gini-ginian ini. Makanya gimana ya? Ini di punggung tangan. Taruh di punggung tangan. Oke, kayak gini. Dikocok gak sih? Coba aja dikocok deh ya. Oke. Aduh, gimana makanya? Oh, apa sih ya? Udah eh. Eh, iya keluar. Dua, tiga. Ih, dingin loh, ces gitu. Segini cukup kali ya? Cukup gak segini? Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kelima titik. Kita coba. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Langsung putih gak sih? Langsung hilang gak sih jerawatnya? Bisa kalau kayak gitu, Pak, pakai Photoshop aja, pakai aplikasi, nggak usah pakai beginian. Biasanya anak ya. Ini oleskan kelima titik. Oke, oleskan. Saya nggak tahu ini cara ngolesin kayak gini apakah benar ataukah kurang tepat. Hasil tebak-tebak sih biar nyerap. Ini loh bekas-bekas nyerap. Dan kerasanya pas dioles itu agak bayangannya kayak krim apa ya? Tahu nggak yang kayak kayak krim lidah buaya gitu? Tapi dia nggak lengket. Kita coba ya. Ada berapa menit gitu nyoba. Saya biasanya pakai ada pelembab gitu dulu. Ada pelembab. Baunya enak. Nggak terlalu wangi sih. Saya nggak terlalu suka kosmetik yang wangi-wangi banget. Pipi saya lebar. Ini belum berangkat kerja hari ini, mau meeting.
Jadi saya lebih suka produk yang simple, nggak pakai ribet. Kita coba. Ini kita coba ya. Oke. Udah. Simple. Udah pakai facial serumnya. Kita coba deh. Sekitar 2 minggu saya nggak akan pakai produk lain. Saya kepo pakai ini. Terus hasilnya gimana? Saya nggak akan berharap putih kayak artis siapa gitu ya, tapi saya cuma berharap ini jerawat, bekas jerawat, bekas jerawat, bekas jerawat hilang. Kan nggak lucu juga ketemu orang cakep tapi efek lapisan bedak yang banyak dan selfie cakep ternyata efek 360 derajat, itu nggak lucu. Jadi saya buat pakai coba ini. Oke, thank you. Nanti efek mungkin 3 hari lagi saya akan bikin video yang sama. Kita akan, tapi enak sih. Nggak ngeleket. Suka, 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 suka. Kita coba. Thank you. Silahkan klik subscribe di bawah. Share aja kali ya. Ini channel Alay ya. Biasanya saya sharing tentang digital marketing. Kali ini saya sebagai cewek, kalau udah jerawatan, males banget. Jadi saya pengen share yang tentang kosmetik yang dipakai saya. Penasaran? Oke, okay, thank you. Ini dari BL. Bacanya BL. Tulisannya kayak gini sih. Oke. Okay. Thank you.